Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Ahmad Tutu Wirza. Jadi kali ini kita bakal lanjutin game A Space for the Anvil. Yang dimana tadi itu kita sudah menyelamatkan Bu Puspa dari kengerian ya dia. Dimana Bu Puspa ini lupa dengan dirinya. Pada akhirnya dia disebut dengan aku adalah Ratu Api. Ya itulah bisa bilang. Dan kita juga udah menemukan kena apa dua barangnya si siapa namanya? Dua barangnya si Lulu, yaitu medali sama bunga lilinya. Makanya tapi pas kita kasih bunga aja ke Lulu, tapi pada akhirnya kayak reset lupa diri gitu loh. Aku penasaran apa lagi lanjutannya. Dan kita disuruh ke tempat yang sebelum dulu apa di ruangan yang sebelum. Gitu lah ya. Sekarang kita aja. Katanya save ada aman guys. Gua udah ngerti kok save gimana. Jadi ini deh. Oke, jadi kita disuruh ke toko kelontongnya si Pak Budi. Paman Budi yaitu yang ininya Eric. Cukup pandan sirup berwarna hijau dengan cita rasa tropis untuk berbagai macam cuci mulut aja. Oke. Wait, ini jalan baru pak? Bentar, gua di mana dah? Gua di mana? Gue buka jalan baru guys. Oke. Kecap jeruk limau, kecap legendaris yang biasa ditemukan di warung soto. Kecap jeruk lagi tuh. Ada apa tuh? Hey, apa kamu akan pergi ke festival lintang? Iya dong, aku ingin sekali ngeliat kamu. Tidak tahu soal kubu bule. Anak zaman sekarang benar-benar sudah merupakan budaya. Hei, aku tahu soal kubu bule dan aku masih anak. Kalau begitu, coba kamu jelaskan ke temanmu. Atma, jangan mondar mandir saja di sini. Ayo kita pergi. Tunggu, kita pengen tahu soal kubu bule itu apa. Kamu tidak tahu itu anak zaman sekarang. Sudahlah, kubu bule adalah jenis kerbau kerabat yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Kulitnya berwarna putih yang berasal dari motif disebut sebagai bule. Oke. Pada malam pertama festival suro, kita mengarah ke bule dan membuat persembahan untuk mendapatkan berkah dari sang kerbau untuk sisa tahun itu. Wow, apakah aku bisa minta bacaan? Bahkan orang seperti itu juga bisa dapat pahaca dengan sekedar bule. Yang tadi itu hinaan ya. Aku juga mau masuk universitas bagus. Keinginan aku tidak sempurna itu. Aku hanya bisa mengerjakan ujian besok. Punya keinginan itu baik loh. Apalagi selain masih muda. Betul. Kalian jadi jangan lupa kalau punya keinginan kejar keinginan itu. Kalau tante mau minta apa? Mungkin karir yang bagus. Dan aku mau. Sudah cukup kan? Ayo kita pergi. Oke. Ayo pergi. Saus tomat cap liar. Saus tomat cap liar kira-kira terbuat dari apa ya? Ada yang bilang pewarna pakaian dan oh, ini pernah dulu 2000 berapa ada itu ya? Nah. Oh, ini ada si anjing si ini. Wuk. Hey, siapa anak bentar? Pop, ambil mainannya. Dia pergi. Sekarang kita bisa periksa bagian sana. Oh, ada anak meong. Bentar, gua dapat achievement. It feel like opening a box of present, doesn't it? Hey, aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Developer, ini gua baru main. Kenapa tiba-tiba ada tulisan Adele? Lu sebenci itu sama Adele? Coba ngomong. Untung, Juno. Gua namanya untung aja. Aku mau untung. Bisa buat developer. Kan kita disuruh ke pub. Gue mau sekalian keliling lah ya. Soalnya map baru guys. Oh, nembus warnet. Gue udah tahu. Oke, kalau misalnya nembus warnet berarti udah tahu kan posisi jalannya. Oke, berarti gue kesampingin sekali.
namanya kucing namanya Adele ya. Tolong lah. Cecil aja Cecil. Halo Cecil. Oh, banyak kucing. Apakah itu pernah ketemu bos? Jerry, Shizuke, Panglima. Panglima, keren namanya. Tapi ternyata kalau dia cowok, cewek gak lucu sih. Aku tidak pernah lihat sebelumnya. Husky, Golden. Apa nama bapaknya Mulyono coba? Enggak, bukan nama Mulyono. Bicara. Istriku sayang, bagaimana kamu bisa menyakitiku seperti ini? Kenapa? Kenapa ada? Apa? Aku tidak pede kalau aku. Kopi bir, ada kopi bir campuran unik yang enak. Oh, sini lagi. Tadi banyak kepes, sekarang musimnya malah ngajar. Kurasa bisa oleh lintang ini tutup pertemuan lagi. Tidak apa-apa. Aku juga butuh istirahat dan rusak. Yang mobil tua ini bisa dijadikan alasan. Baiklah, gitu. Oke, berarti kita gak usah lintang, guys. Otomatis kita balik lagi ke tokonya Pak Budi. Paman Budi. Oke, berarti kita udah selesai menjelajahi sebelah sini, kita menempat Pak Budi. Udah. Menempat ya Pak Budi, Pak Budi, ini kan. Lah, ada soang. Yang soang yang ini. Soangnya kabur. Bebeknya kabur ke gang. Gua kejar dulu. Ini bebek pasti ada fungsinya sesuatu nih. Ah, ini dia. Kwek. Bebek baik. Jangan kemana-mana, oke? Sip. Bentar guys, oh dapat achievement. You've love found what was lost. Bentar guys, gue dapet Pak Budi, lah buka. Oh, tokonya buka. Pak Budi pasti di dalam. Ya iyalah, masa di luar. Toko Karunia di Jaya beres. Bener kan tokonya? Gak apa, tokonya ada yang tidak beres. Iya makanya. Aku tidak tahu apa, tapi kita harus berhati-hati. Toko masih ingin melakukan hal lain rasanya. Temuin Pak Budi sekarang. Tanya. Kita harus temuin guys. Ayo masuk. Nanti aja. Karena gue penasaran kenapa paman Budi ini ada yang benar beres. Ya aku boleh khawatir kalau paman Budi beres aja. Oke, paman Budi, Pak, paman, aman kan? Oh, selamat datang. Mau beli apa? Halo paman Budi, apa paman lihat raya hari ini? Raya. Pamannya. Oh, selamat. Ya, anjir. Oh, tidak. Ini lagi. Pemudi, sadarlah. Di mana anak paman? Kenapa dia sudah lama tidak ke sekolah? Anak? Aku tidak punya anak. Apa? Apa sebenarnya terjadi? Pertama-tama Pak Agung, lalu Bu Puspa, dan sekarang paman tidak ingat anak sendiri.
ada apa sebenarnya ini? Pasti ular raya kan. Paman Budi, anakmu adalah Eric. Eric pria yang bodoh. Paman harus mengingatnya. Dia anak paman satu-satunya. Eric. Ah iya Eric. Paman ingat, Eric sudah tidak ada lagi. Aku tidak butuh anak temperamen seperti itu. Paman mengusirnya. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku mengenal paman. Paman tidak mungkin meninggalkan anak paman satu-satunya. Jangan bicara padaku seperti itu. Tolonglah paman. Eric mungkin sudah diatur, tapi dia sangat menyayangi dan menghormati paman. Apa paman ingat untuk paman menganggapnya di hari pertama sekolah? Dia terus menempel pada paman karena dia takut tidak ada paman di sisinya. Gelisah ketika paman tidak ada di sisinya. Sebesar itu rasa sayangnya pada paman. Hentikan! Dan waktu dia mengalami kecelakaan saat mengendarai motor, paman menemaninya siang dan malam di rumah sakit. Aku tidak. Karena berdua hanya punya satu sama lain. Tidak. Aku benci dia. Kalian anak-anak susah aman sekarang tidak tahu cara menghormati orang tua. Eric dan kau juga anak-anak kurang ajar. Woi, paman, tolong. Lepaskan aku, paman. Apa yang paman lakukan? Diamlah kalian. Aku harus space dive ke sana. Tidak boleh bawa waktu, ya. Anjir, dulunya disekep anjir. Wah, pamannya gawat anjing. Aduh, ada apa di sini? Di mana lu terakunya? Kamu anak brengsek. Tolong aku. Oke, itu suara lu. Oke. Terus. Oh, pengawalnya pada pingsan dong. Paman Budi kenapa? Diam. Paman, lepaskan dia sekarang juga. Berubah jadi huluk dia. Sini kau. Kau akan kuberi pelajaran. Oh, ayah Eric. Oke, gue berantem nih. Bentar. Itu gimana anjir? Bentar guys, gue masih belum tahu mekaniknya nih. Ini beda nih mekaniknya. Oke, sip. Sudah aku bilang jangan membantahku. Oke, satu. Tangis. Woi, pukul. Eric, beraninya kau memperlakukan ayahmu seperti itu. Eric. Gue bukan Eric cuy. Gue Atma, anjir. Woi. Aku bukan Eric, paman. Sadarlah. Tidak. Oke, satu lagi. Oh, enggak, cukup. Puf. Yey. Menyelamatkan paman. Tidak, anakku. Oke. Ini kesempatan gue untuk menolong Lulu dan paman Budi. Oke, sekarang kita masuk cross drive. Kita masuk cross drive, guys. Kita enggak bisa enggak main ejection lagi. Tidak berguna itu lagi kan? Membuang waktumu membuat diri kamu kebutuhan di jalanan dan membayang orang lain. Sudah aku bilang jangan bicara seperti itu tentang teman-temanku. Mereka pernah buruk untukmu, Eric. Tidak bisa ya. Tidak usah ikut campur dalam hidupku. Sudahlah, aku mau pergi. Memang kamu pikir rumah ini apa, hotel? Wah, iya sih. Eric, kembali ke sini. Ayo masih bicara padamu. Jangan main bola di dalam rumah. Sekarang lihat buatanmu. Maafkan aku. Dan bukannya ayah tadi mintamu untuk jaga toko, kenapa malah main bola? Cepat berikan ini. Jangan menginjak pecahannya. Baik ayah.
Eric, kamu di mana? Hei nak, kok kamu gini di sini? Kenapa kamu tidak pergi main sama teman-teman? Aku mau main sama ayah hari ini. Itu saya boleh saya. Ini ayah punya stek kamu. Permen kesukaanku. Nak, anakku di mana kamu? Tidak. Eric, anakku, di mana kamu? Ayah tidak mau kehilangan dirimu. Tolong kembalilah. Ini semua salahku. Aku akan maafkan aku. Aduh, Raya. Jadi nih. Halo, Paman. Saya mau beli kembang api. Apa Paman menjual ya? Maaf, Raya. Tapi tokoku harus tutup lebih cepat. Kenapa? Anakku menghilang. Aku tahu dia selalu telat pulang. Tapi tidak bisa sampai begini. Apa kamu lihat Eric? Apa aku harus ke kantor polisi? Tidak, Paman. Kupikir dia telat pulang karena mempersiapkan festival. Tapi tidak. Maukah kamu mengajaknya, Raya? Dulu mengajak masuk ke dalam komite tahun lalu. Aduh, Lulu lagi. Ini kenapa? Ada apa dengan Lulu gitu loh? Ini lagi semua masih mengulangi memori ini. Dengan sibuk mengurus festival, mungkin dia akan bisa menjadi anak baik-baik. Kira kamu adalah anak yang pintar dan bijaksana. Aku berharap banyak padamu, tapi aku bahkan tidak mau mengajaknya masuk ke dalam komite. Kenapa saya harus mengajak ya? Agar dia dan teman-temannya bisa menolong saya lagi. Anak yang tidak berguna itu. Dunia ini lebih baik tanpa dia kan? Dia juga selalu jadi pengacau di hidup Paman dan juga hidupku. Kenapa kau bercakap seperti itu tentang Eric? Dia anakku. Tunggu, apa kamu? Kamu tahu sesuatu kan? Nah, di mana anakku? Apa yang kamu perbuat? Swing. Oh, Pak, sebelum jadi huluk, Raya lagi. Raya emang ada dasar tidak berguna. Orang-orang seperti ini benar-benar tidak berguna. Terserahlah, aku akan membuat kembang apiku sendiri. Raya membuat kembang apinya sendiri, guys. Lu tahu kan berarti ada apa sesuatu? Raya tunggu. Oke, barang terakhir apa yang bisa yang kita? Dia menghilang. Bentar, berarti ada lagi dong. Apa ini? Oke. Lah, gua kira nggak ada. Sumpah, gua kira nggak ada. Soal sama seperti yang sudah sekarang. Apa? Ingat apa? Permen jahe. Aku ingat dulu mencari permen jahe. Oke. Raya, apapun yang dia lakukan semuanya selalu membandingkan dengan Lulu. Dan dengan kekuatannya, dia seberapa jauh ke dalam pikiran orang-orang. Sudah berapa orang yang dia Anakku saya, anakku satu-satunya. Di mana anakku? Kemana dia pergi? Aku ayah yang gagal. Paman tidak gagal. Saya sudah keterlaluan. Aku akan menemukannya dan dia akan membayarnya. Percayalah padaku, oke? Kamu siapa? Aduh, ini lagi. Di mana anakku, Raya? Raya, apa kau tahu di mana anakku toh? Tidak, aku bukan Raya, Paman. Aku Lulu. Ayolah, Paman Budi. Aku selalu main ke sini, Mam. Hampir setiap hari sejak kecil membantu Paman menjaga toko. Paman biasanya memberiku permen jahe favoritku setiap aku mau pulang. Kata Paman itu juga adalah kesukaan mendi yang istri Paman. Seharusnya Paman mengingatku. Raya, beritahu aku di mana anakku. Tolong. Aduh. Lulu kesel. Lulu. Aduh, kok Paman Lulu. Paman nih. Bukan si Paman sih, Raya keterlaluan, guys. Aduh. Kejarlah cita. Lulu. Tidak ada yang mengingatku. Tidak ada. Apa yang terjadi pada yang lainnya atau padaku? Apakah semua yang aku ingat itu salah? Apakah ingat itu nyata? Tidak ada yang mengingatku, tidak ada yang mengenalku. Aku sendirian, aku hanya seorang gadis aneh yang delusional ya. Apa aku memang benar-benar ada? Wait. Lulu, tubuhmu gelap sekali, tidak ada yang bisa melihatku. Tidak ada yang mengenalku. Ini bukan dunia aku kan? Pasti itu sebabnya.
Aduh, sekarang kita mulai pakai dulu, guys. Aku bisa melakukan space dive. Aku tidak boleh membuang waktu. Bertahan dulu. Aku akan menolongmu. Saatnya kita space dive, guys. Wow. Singgasananya gelap. Ini gelap benar ya, guys ya. Bukan agak nge-stuck gitu. Halo. Tidak ada yang orang di sini, ada. Gelap sekali. Ada lampu itu kan, ini di sana. Aku harus pergi sana. Ntar aku ke belakang, gak bisa. Ini para song-song kagak ada tuh. Oh. Loh, pintu keluarnya terbuka tadi. Mungkin karena lampu ini. Sip. Aku dapat lampunya. Tanpa cahaya jadi gelap gulita. Jangan sampai ini ada game ada jump scare ya. Intinya langsung terbuka waktu lampu mati. Saya tidak masuk. Ruangan ini terlihat seperti akan hancur. Loh, apa ya? Ada seseorang di sana? Halo. Serem banget. Bukan kali dulu, tapi masih kecil. Dia terus-terusan menangis. Aku harus bisa kesana dan cari tahu apa yang sudah terjadi. Ada jembatan muncul waktu aku mengatur lampunya. Ini semua karena
ngada-ngada emang. Oke, sip. Oke, di sini ada Pak Nanti minum. Ya, gua ingat ya. Permen jahe. Terus ya, ini apa ya? Pokoknya permen jahe. Pokoknya dari Pak Agus dulu. Pak Agus itu, kita kasih ulang. Pak Agus, Pak Agung. Kacamata itu dan wajah dalam itu, apakah itu Pak Agung? Okay. Terus kita masukin ini ke bunga lili, ya, bunga lili. Oke, paten ini terlihat sedikit puspa. Dan yang terakhir pastinya adalah permen jahe yang baru kita dapetin tadi. Botak seperti burung elang ini patung mahkota. Oh, ada mahkotanya. Kita dapet mahkotanya, ada mahkota. Ini dia. Oke, aku mendapat kutukannya. Ayo kita kembalikan dari ke pemilik. Oke. Yo, yang mulia. Nih, gak usah nangis lo. Nih, mahkota lu nih. Tuh. Mahkotaku. Benar, aku ingat sekarang. Aku adalah seorang ratu. Aku tidak butuh siapapun untuk mengingatku siapa aku sebenarnya. Aku tangguh dan dengan atau tanpa pengakuan dari orang lain. Akulah Lulu. Aku nyata. Bahkan jika orang lain lupa padaku. Tapi kenapa? Kenapa dia harus melakukan ini semua? Padaku, pada semuanya. Kenapa dia? Raya. Kenapa Raya, guys? Masih penasaran juga sih. Kenapa Raya membuat ini semua keperluan? Maksudnya, lu cemburu boleh lah. Maksudnya, mengaitkan dengan sebelumnya. Tapi kenapa lu harus mengajukan orang juga gitu? Maksudnya, ya lu harus bisa, ya bisa. Apa? Maksudnya, gimana ya? Gua tahu orang-orang kayak melihat sebelumnya gitu. Tapi, tolonglah gitu. Lebaran cerita. Swing, I believe I can fly. Hop. Cah. Halamaru dari gunungnya. Sang putri bintang selatan mengayunkan tongkat ajaib memberikan ajaibnya memberikan keajaiban dan juga mahkota pada suami. Lah, terus gua enggak keluar dari space dev nih. Lulu. Nirmala. Wait, kenapa itu Nirmala? Tidak. Lulu, jangan kesana. Aduh, anjir banget. Woy, jangan ngada-ngadain. Aduh, bosku! Kau tidak boleh lewat. Kamu, apa kamu yang bosku? Kucing di dalam mimpiku itu. Kenapa kamu ada di sini dan dengan wujud seperti itu? Kau benar-benar tidak tahu apa yang bisa terjadi. Apa kau bisa membedakan fantasi dan realita? Apa maksudnya itu? Kau akan lihat nanti. Jangan memberikan jawaban ambigu seperti itu. Ada apa ini sebenarnya? Apakah Nirmala akan mengubah Lulu menjadi monster aneh seperti Eric? Waktunya telah tiba. Dunia sudah berakhir. Seluruh planet akan hancur dan jadi debu. Naskah bercerita yang aku ramalan ya. Aku lah si pembawa kehancuran. Dunia ini harus dihancurkan untuk selamatkan. Omong kosong. Tidak ada jalan lain. Siapa yang berani malah? Kenapa kamu? Kenapa aku terus melihatnya di dalam mimpiku? Kenapa dia? Oh, kenapa? Tidak. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya-tanya. Kita harus cepat. Sekarang. Pergi. Tidak. Gua diembus lagi dong. Bosku, Nirmala. Apa? Oke, dulu Raya. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu si munafik. Oke, apa yang terjadi Raya Lulu? Oh tidak, Lulu, tolong jangan. Anjir! Jadi soang! Raya, kamu dasar munafik. Wah. Lulu. Sial, dia hilang. Kemana dia? Aku harus menolongnya. Dia bilang, Raya, apa dia akan menolong Raya? Hei, Atma, ayo kita ke jembatan.
Apakah itu Admiral? Admiral! Kamu di sini? Kukira kamu waktu itu tertembak Eric. Hei, Atma, ayo kita ke jembatan. Raya menunggumu. Wait, Raya? Admiral? Raya menunggumu, Atma. Ayo kita ke jembatan. Siap, jangan kamu juga. Admiral, apa yang terjadi padamu? Hei, Atma, ayo kita ke jembatan. Raya menunggumu. Anjir, lu tau gak sih kayak NPC bener-bener? Oke lah kalau begitu. Oke, ayo kita ke jembatan. Di mana tuh? Kita ikutin bos, apa ikutin bos itu, ikutin si Admiral. Gua nggak tahu di jembatan yang dia tunjukin yang mana gitu. Kucingnya gitu loh. Ya. Oh, sini. Raya jembatan. Apakah kita bakal bertarung melawan dulu? Aku tahu kalau itu adalah di tangan orang yang salah. Kamu mengontrol semua orang di sekitarmu dan mengandalkan yang terjadi, yang tidak mungkin mengikutimu seperti Eric. Kamu itu pengecut dan takut pada dunia yang sebenarnya. Jadi kamu membuat dunia yang kacau ini untuk kamu atau dengan kekuatan yang tidak pantas kamu miliki itu. Kamu itu penyihir gila yang haus kekuasaan dan nafik. Diam. Wah, yang bilang lulunya, aduh, sekarang lulu anjing. Ah, tidak, Raya, hentikan. Tidak ada. Apa maksudnya tidak ada?
katakan pada aku waktu itu, apa kamu? Kenapa kamu masih memikirkan Eric? Kenapa semuanya masih peduli dengan berandalan itu? Dia menyakiti kita berdua, menyakiti semuanya. Dia hanya mengganggu seperti serangga. Tapi cukup. Aku tidak mau menjerat soal Eric. Kekacauan di kota ini adalah perbuatan bukan? Aku mengacaukan kota loka. Aku cinta kota ini dan juga orang-orangnya. Sudah aku bilang ini adalah sebuah pengacau. Kekuatan yang aku rasakan dari langit. Apapun itu, sesuatu adalah merusak rencana sempurnaku. Ada apa dengan festival ini? Ingat daftar keinginan kita? Oh Fit, gua tahu. Kita mau membuat pesta. Kan? Ini adalah pesta yang terbesar seluruh kota melayarkan bersama kita. Aku hanya ingin bersenang-senang dengan kota. Apakah yang lu katakan itu semua? Apa yang terjadi di sekolah festival ini dan di seluruh kota, kamu mengatur semuanya kan? Kenapa Raya? Kenapa kamu menggunakan kekuatanmu seperti ini? Karena aku memang harus apa? Untuk memiliki kita, aku sudah memberikan itu. Aku sudah diberikan kekuatan ini, jadi aku akan menggunakannya semauku. Dan aku mau menggunakannya untuk memiliki kita. Ini semua memang harus dilakukan, percayalah pada aku. Sudah pernah membicarakan ya kan? Kalau kamu terlalu berlebihan menggunakan kekuatanmu, tubuhmu bisa... Oh, tidak usah khawatir soal itu. Ternyata setelah semua yang terjadi, aku malah merasa semakin kuat. Rasanya seperti tidak ada yang bisa menghentikanmu. Raya gila guys. Atma, aku butuh kamu untuk percaya padaku. Maaf kalau aku tidak cukup kuat. Aku merasa seperti ada banyak sekali yang menghalangi kita dan mimpi kita. Bahkan dengan kekuatan ini pun, aku tidak bisa mengontrol semuanya. Tapi aku akan memperbaikinya. Aku akan melenyapkan halang-halang. Lalu kita bisa menghabiskan waktu bersama. Kita bisa melakukan semua yang ada di daftar keinginan kita tanpa halangan atau gangguan. Raya, kamu tahu aku tidak pernah melakukanmu. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah. Tolong hentikan saja semuanya. Berhenti melakukan ini semua dan ayo kita selesaikan daftar keinginan kita bersama. Atma, apa kamu membenciku? Bukan, aku... Raya, di Lulu, aduh. Gue kasihan sama Lulunya guys. Ingatlah, dunia yang paling sempurna adalah dunia dengan ketidaksempurnaan. Itulah kebenarannya. Itulah realitanya. Oh. Guys, Lulu hilang. Guys, Lulu hilang. Lulu. Kenapa semuanya jadi begini? Raya, satu-satunya yang aku inginkan, aku hanya ingin bisa bahagia bersama Atma. Aduh, nih bucin akut. Bunga kuning. Aku bisa melakukan space dive. Masuk ke Raya. Oh. Kekuatan itu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Wait. Raya tahu kekuatan kita, cuy. Raya. Ada apa dengan buku ini? Kamu terus membukanya. Buku ini, Raya, apa? Buku ini Atma. Tidak. Tunggu! Guys, kita gak bisa lakukan space dive lagi, guys. Kamu melakukan apa dengan buku itu? Apa kamu tidak tahu kalau buku itu bahaya? Siapa yang memberikannya padamu? Kenapa kamu menggunakan bukunya padaku? Itu aku... Raya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu tahu sama buku itu? Itu adalah petanda kegelapan menimpa petaka. Apa? Buku itu hanya membawa bencana dan kehancuran. Bentar, aku masih bingung nih. Kalau kita membantu orang gitu loh. Tapi Raya juga kita gak tahu di side mana guys gitu loh jadi. Tapi apa buku itu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu. Buku itu adalah milik si pengacau. Sesuatu yang ada di langit itu. Itu sudah cukup untuk membuatmu mengerti kalau kamu tidak boleh memilikinya. Aku tidak bisa percaya ini. Dari semua orang, kamu memegang buku itu.
bagaimana ini bisa jadi pada aku? Aku sudah susah payah memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Dan tetap saja, aku bahkan tidak bisa menemukan sesuatu sesimpel kembang api. Tapi itu tidak masalah. Untuk apa aku bersusah-susah untuk mencari mainan anak-anak kalau aku bisa menunjukkan kepadamu yang lebih luar biasa? Wait, apa yang Raya lakukan? Raya, please lu jangan aneh-aneh. Raya, tolong. Guys, ini kita dikasih unjuk langit. Wait, ini kan emang langitnya mungkin retak aja. Wait. Guys, komet yang dicerita. Guys, anjir, rayanya Chibaku Tensei, anjir. Chibaku Tensei, anjir dia. Wah, kira bab 3 keren. Wah, gokil, anjir. Iya, sampai gua bangun di kelas lagi. Simpan permainan. Oke, kita lakukan simpan fireworks, fasting, beautiful, us together. Oke, simpan permainan. Ya, kita simpan di bab 3. Oke. Let's go. Anjir. Oh, gua sama nih malah. Rupanya kamu tidak suka hujan. Tinggalan begitu. Dan satu plot selesai. Ini tentang artefak baru sang putri tentang tongkat tadi. Tapi itu benar-benar dipenuhi oleh keajaiban bintang. Lalu, lihatlah ya kugambar. Kubatnya akan datang dan itu berarti festival akan segera mulai. Menyenangkan sekali saat kubatnya yang akan mengapi. Aku tidak sabar dengan apa akan ada apa ketika semua nanti. Mengapi? Kamu suka mengapi? Aku agak kurang suka suara kelasnya. Suaranya hanya salah satu aspek dari karakteristik mereka. Kembang api itu sangat ajaib. Mereka mengkat dalam sejarah di lampu malam. Dan kalau pakai yang berjatuhan bagai bintang jatuh. Begitu ajaib seolah aku bisa terjadi seperti aku bisa terbang melalui di langit menuju sang putri puncak. Untuk menerimanya untuk papan. Dia merasa sedih. Kalau begitu sudah pusat. Apa itu? Kalau kita bisa menginstalasi teknik, aku akan membawa festival. Ya benar. Ya ampun, ya, aku pasti akan menyelesaikan kamu. Dengar, memangnya kamu tahu apa soal memimpin anak aneh, dasar munafik. Hentikan. Bentar, ada apa nih? Dan kita tergeletak. Marin, Ma. Oke, langitnya. Atma. Atma. Oh, kamu masih hidup, syukurlah. Oke. Marin, apa itu kamu? Iya, ini aku. Wow, wait, ini. Oh. Guys, kota lokalnya berubah. Kukira aku akan bangun di dalam kelas lagi. Enggak, makanya gua agak kesel kalau bangun lagi di kelas. Kemarin apa kamu tahu kemana Raya pergi? Atma, apa yang kamu bicarakan? Kekuatannya sangat luar biasa. Aku harus menghentikannya sebelum dia menyakiti yang lain. Sial, dan kekuatan semacam itu dia bahkan mungkin bisa menghancurkan seluruh kota. Dia sedang dalam masalah dan aku di sini tidak tahu harus buat apa. Tanganku gemeteran. Aku takut. Tidak aneh kalau kamu takut. Dia kan menimpamu dengan meteor. What the fuck? Di Chibaku Tensei beneran, guys. Chibaku Tensei. Iya. Raya sudah terlalu lama berada di luar kendali. Tapi aku punya rencana, jadi jangan khawatir. Sekarang yang penting kita pergi dulu. Di sini dia. Bentar, kok Marin tahu? Apa maksudnya tidak am? Wow. Apa itu? Perabot. Benar berjatuhan dari langit kursi meja dan Atma, tolonglah. Aku juga tahu apa ini itu perabot. Dan memang ya masih ada lagi yang bisa membuatku kaget lagi sekarang. Iya, ini membuatku kaget. Perabot yang menjatuhkan dari langit membuatku kaget, Marin.
Iya sih, yang penting kita harus pergi dari sini. Tetap lihat ke atas dan ayo pergi ke markasku. Markasmu? Lewat sini. Ayo, kamu tidak mau tertimpa perabot kan? Iyalah, kita lanjut mencari di markas. Oke. Oke, okay, sekarang untuk game Space for Ambon sampai sini dulu aja. Gua gak jangka bakal se brutal ini. Kita gak bisa tap. BTW, gua udah tap nih, gak bisa. What the fuck? Kita kehilangan buku, Lulu mati. Tiba-tiba aku tense pula. Wah, kayak, aduh, ini ada apa ya? Thank you, Marin, sumpah lu masih sadarin gua. Dan BTW, thank you so much nonton gua dan balas video. Dan thank you so much, kasih like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-teman lain. Ini bakal semakin seru lagi gamenya. Gua gak tahu ini. Gua gak nyangka gamenya sampai segini gilanya gitu loh. Jadi, ya, pokoknya support gue terus, BTW guys. Gue pasti bakal membaca komen-komen kalian juga. Dan sebelum saya, gue akan undur diri. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dan live streaming berikutnya. Dadah.